Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada yang mau saya tanyakan, Ustaz. Mau nanya apa? Kenapa di jalan saja punya bendera? Oh, begini. Mari ikut saya. Oh, itu, nak. Begini, nak. Sebentar lagi, negara kita akan memasuki hari kemerdekaan. Jadi gini, dulu itu negara kita tidak seperti sekarang ini. Dulu, negara kita tidak merdeka dikarenakan dijajah oleh Belanda, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi berkat perjuangan para pahlawan dan ulama, maka negara kita bisa merdeka seperti saat ini. Terus apa hubungannya banyak bendera di jalan raya, Ustaz? Itu simbol, nak. Simbol bahwa kita sekarang sudah merdeka. Dulu bendera itu ada 3 warna, merah, putih dan biru. Tetapi pada saat perundingan antara Jenderal Sudirman dan Victor Willem Carles Blackman untuk menurunkan bendera Belanda, maka pada saat itulah terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 oleh kedua tokoh pemuda Indonesia yang bernama Kusuma Wibowo dan Haryono.